Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. Obit, anjing paling keren, paling ganteng, paling the global human. Oke, jadi hari ini Obit akan bermain game I'm Fist, teman-teman. Akhirnya ya, game yang udah Obit tunggu-tunggu akhirnya sekarang udah rilis, teman-teman. Tepatnya sih besok ya rilisnya, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen nyobain main ini, besok kalian udah bisa download di Steam, teman-teman. Dan ini Obit dikasih nyobain pertama ya. Waduh, terima kasih banget nih buat developer I'm Fist, teman-teman ya. Langsung aja nih kita play, teman-teman. New game. Ya, karena Obit main baru ya. Waduh. Apa nih? Kok ada style-style menu nih? Ini aja lah. Oke, ada normal mode, ada iron fist mode. Cuman ini belum selesai, kita harus selesai normal mode dulu katanya, baru ini kebuka. Wah, seperti apa itu temen-temennya? Oke. Nah, ini adalah full story-nya, teman-teman. Kita lihat ya. Oke. Oh, Bob. Yeah. Good, thanks. Waduh, mukanya nggak kelihatan nih. Dia beli roti lawan. Wih, apa itu? Kok bergerak? Oh, sorry about that. Kok rotinya bergerak? How about some of my specialty bread, baked fresh? Wow. No, just a sausage roll, thanks. Apakah ada ikan di dalamnya, teman-teman ya? Makanya bisa bergerak gitu ya? Waduh. Sure. Wow. Okay. I'd love some of that specialty bread. I'm sorry, we're all out. Oh, sudah habis, ibu. Sorry, bu. Oh my god, bergerak teman-teman rotinya? Can't eat that now. Don't let that go to waste. I have a pet shop just down the road. I bet they'd love some fresh bread. At least I'll still have the other loaf. Dia bilang dia mau bawa ke pet shopnya, teman-teman ya. Karena udah jatuh tadi kan makanannya ya kan. Oh, pet shopnya ini ya, ikan ya. Oh, ini kembali ke story pertama kita, teman-teman, yang dimana kita pertama ada di sini. Ini dia ikan-ikan lucunya. Dapat. Wow. Apakah rotinya sangat enak? Wah, sepertinya rotinya sangat enak, teman-teman. Sampai bersemangat sekali ikan-ikannya ya. Wadaw. Kemarin kita udah peranin yang ikan emas, teman-teman. Katanya di sini kita bisa peranin semua ikannya nanti, kawan. Bakalan keren banget, teman-teman ya. Oke, sudah, teman-teman. Ini dia Obit masih di dalam akuarium. Kalau kemarin kita langsung di dalam yang bola-bola itu, teman-teman ya, bola akuarium itu ya. Tapi sekarang kita masih bergerak di akuariumnya dan kita bisa naik, bisa turun. Waduh, keren banget, teman-teman ya. Ya ampun. Kita mau makan roti ya. Kita disuruh misi kita makan roti-rotinya, kawan. Oke. Aduh. Kabar. Keren banget, teman-teman. Asli. Ada ikan ini nih. Ikan apa nih? Ikan buntal. Halo. Kita makan lagi dulu. Enak sekali roti ini. Di dalam ini gimana cara makannya nih? Susah banget nih. Woi. Nyam-nyam-nyam. Zatos, mama mia lezatos. Ini gimana lagi nih? Sana tuh. Dan gambarnya keren banget, teman-teman ya. Kalian bisa lihat gambarnya keren banget ya. Wadawadidawadidaw. Wow, kita sudah makan semua ikannya, saudara-saudara. Semua ikan. Ikan kok makan ikan? Makan ini, teman-teman. Roti ya. Ini ngomong-ngomong kenapa nih? Wow. Perkumpulan para ikan itu ikan apa ya? Ikan buntal, ikan emas, terus ikan piranha mungkin itu ya. Wow. Lucu banget, teman-teman ya. Duh. Oh, ini ikan terbang. Oke. Kenapa ini? Wow. Dia kena sinar matahari. Dan dia terpesona, teman-teman. Wadawadidaw. Kenapa ini? Oh, main petak umpet, teman-teman. Main petak umpet dia. Mereka main petak umpet ya. Oke. Aduh. Wow. Kenapa itu ikan buntal ditangkap? Waduh, ikan piranha juga. Ikan terbang juga.
apa yang terjadi, woi? Wah, dia sisa sendirian. Apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi ya? Oke, level pertama. Wow. Oke, langsung aja kita mulai, teman-teman. Jadi kita di sini tahu ya, tadi kita punya teman-teman ya, ada 4 ikan dan 3 teman kita itu ditangkap dengan pakai jaring, weh. Obi nggak tahu itu bakalan dijual atau gimana, teman-teman. Mungkin misi kita adalah mencari teman-teman kita ya. Dan inilah awal dari kita kemarin main, teman-teman, waktu masih betanya nih. Ya kan, kalau nggak salah ini, teman-teman, awalnya. Ya, benar sekali. Ini awalnya, teman-teman. Ini awalnya beta waktu kita masih main nih. Jadi itu ceritanya, teman-teman. Kenapa si ikan emas ini pingin melarikan diri dari tempat ini ya? Karena teman-temannya itu nggak tahu dibawa kemana, woi. Kasian banget ya. Dia terpisah dengan teman-temannya, woi. Tuh, ada manusianya tuh. Wah. Tuh teman-temannya tuh, dia teringat teman-temannya tuh. Atau memang cuma mimpi ya? Oke, ini dia teman-teman. Kalau kalian masih ingat Obit waktu main open betanya ya, di sini kita mulai. Nah, ini dia. Sundul-sundul kita bisa kabur. Wadaw. Pelarian diri kita, kawan. Wadaw. Ini kalau kalian masih ingat, teman-teman ya, kita kemarin kabur dari rumah ini. Berarti kita kemarin nggak tahu ceritanya ya kan, kenapa si ikan ini pengen kabur, woi. Ternyata dia pengen mencari teman-teman yang lain ya. Wadaw, wadaw. Oke. Nah, kalau di depan itu ikan apa dong ya? Tuh di depan tuh ada ikan juga tuh. Ada bro. Eh, ngomong-ngomong kita kemana ya? Lupa juga gitu. Eh, kemana ya kemarin kita ya? Lupa, bos. Lupa, Obit, kawan. Turun dari sini ya? Iya nggak sih? Waduh, Obit lupa, kawan. Beneran. Dari sini kali ya? Bisa kali ya? Oh my God. Pecah, woy. No, saya meninggal. Hari pertama saya meninggal. Aduh, aduh, aduh. Sorry, 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 sorry. Kita ulang lagi, ulang lagi. Kenapa nih? Berarti lurus ke depan ya. Astaga, Obit naga-naga. Astaga, naga dan telaga. Oke. Oh, di depan sana tuh Obit. Parah Obit nih. Main lompat-lompat, bye. Dikira aku army keras ya. Wow. Ada juga ikan yang lain jatuh tuh. Bro, ayo kita sama-sama kabur, bro. Come on. Hey. Hei, ikan cupang. Ikan cupang apa, ikan apa lu? Ayo kita kabur. Eta bang. Ah, ini akuarium yang tadi, teman-teman ya. Kasian banget ya. Kira-kira teman-teman yang lain dibawa kemana ya? Apakah memang laku dijual, teman-temannya? Udah sold out. Udah sold out kali ya. Eh, kita disuruh kemana nih? Pintunya kemana dah? Oh, sana tuh. Sabar dulu. Ada yang bercahaya-cahaya itu. Oke, roti ya. Buat apa ya gunanya ya? Woi, kok berat banget sih? Ambil rotinya dulu dong. Oke, nice. Aduh. Kasian banget. Ternyata ikan di akuarium itu sendirian, kasian kawan. Makanya kau kan punya ikan di akuarium jangan satu ya. Setidaknya dua dah. Biar ada temen gosip dia. Dah bang. Mana nih? Kemarin kita kabur lewat sini dia. Ini dia rencana perkaburan. Rencana kabur Obit ya. Di hari yang pertama ini. Wadaw. Oke, kita akan melintasi kabel, teman-teman ya. Digiling-giling. Menggiling-giling. Hati-hati pecah. Kalau nggak salah sih kemarin Obit bisa ini ya, bisa retak, teman-teman. Jadi kita nggak boleh kebentur. Kalau kebentur yang nggak terlalu kuat biasanya. Aduh.
Ramai sekali ya suasana di kota ya. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas jomblo. Mas-mas jomblo gak tuh? Oke, kita sudah sampai sini. Kemarin kita terakhir tuh sampai pingin ini, kita kaburnya ke ini teman-teman, kabur ke laut terus ditangkap kalau nggak salah ya. Lupa juga Ubit deh. Mana Ubit bah? Ini kemana ya? Lupa juga saya bos. Ke depan sana. Bawah ada sesuatu berarti yang bikin kita aman jatuhnya. Oke, iya ya, ada karpet. Empuk. Oke. Aduh. Berarti kalau kita punya aquarium gini nggak boleh bulat teman-teman ya. Nanti ikan kita bisa kabur. Aduh. Ayo dong. Berat sekali nih kawan geraknya nih. Waduh. Kita kesini dulu. Habis itu kita kesini. Oke, melintasi kabel lagi, saudara-saudara. Kalau nggak salah ada satu kabel tuh yang agak cukup sulit ya. Soalnya kalau kita nggak ngerem bakal pecah kau. Ini kita bakal lompat ke sebelahnya nanti. Siap. Ini boleh agak rem. Oke. Ini agak rem teman-teman. Soalnya kalau terlalu cepat bahaya ya. Nanti ikannya mabuk. Oke. Aman, bagus. Nah, ini kalau nggak salah di sini nih, ini agak cukup ini nih, cukup bahaya nih. Iya, di sini kalau cukup bahaya nih teman-teman. Sip, pelan-pelan, santuy. Ini grafisnya sih keren banget ya teman-teman, suka banget lihatnya, woi. Oke. Nah ini nih, nggak boleh terlalu kencang nih. Kan bisa lihat tuh, bahkan kotanya tuh rame dengan orang-orang ya, penduduk ya. Keren banget, bos. Sabar, hati-hati, Ubit. Hati-hati. Ini ke depan. Bahkan kita bisa mendengarkan orang-orang lagi gibah, kawan. Lagi gosip online. Aduh. Ini kardus kok keras banget ternyata. Wadaw. Oke, siap. Hati-hati. Oke, yang di sini nggak boleh terlalu kencang. Sip. Slow. Oke. Nah, dari sini kemarin kita gimana dah? Oh, turun. Bawah ada karpet. Teman-teman ya. Mosyamon. Hati-hati Ubit, dilindas mobil. Woi, tetap. Kasian woi, ini mobil daet dah, Bang. Sabar. Kemarin di sinilah kita. Kita kemarin udah kabur, teman-teman, cuma ditangkap, parah. Ampun dah. Bang, kelepek-kelepek dah ikan ini di jalan. Aduh, gak ada yang mau bantuin, kek lempar ke laut. Bang. Ada roti tadi ya? Ada roti tadi, kawan. Ih, kalau Ubin gak salah lihat ya. Mana dah? Nah, itu dia. Waduh. No. Oh my god. Aduh, gimana? Sabar. Ini mobil ngeselin banget ya. Lewat nggak ini? Nggak lihat ada aquarium lewat gitu kayak apa sih? Santai apa santai? Wait, bis. Sabar, Robin, sabar. Tabahkan hatimu ikan. Mari kita ulang lagi. Oke, ini yang terakhir harusnya. Ada mobil. Sabar. Oke. No. Ada mobil lagi. Wow. Oke, selamat. Aduh, tapi roti nggak keambil, kawan. Bodo amat dah dengan roti dah. Saya mau kabur. Saya pengen kabur. Bukan mau roti, ya. Wow, keren. Nah, kemarin kita sudah kabur dari sini, teman-teman.
Kita turun tangga ye kemarin ye. Nyemplung langsung bisa kali ya. Nah, gini nih kemarin teman-teman. Gini nih. Kita continue ya. Nah, kalau enggak salah kita kena tangkap lagi nih. Iya. Tuh, dia berhasil masuk ke lautan ya. Cuman masalahnya kan kita dalam akuarium nih. Kena bawa arus. Tuh, kita ditangkap lagi teman-teman. Ditangkap bocil kawan. Kita ditangkap bocil dan inilah level pertama kita sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke level kedua karena Obit udah penasaran sekali. Kita lihat teman-teman. Mana dia? Oke. Okay. Wah, kita ditaruh di mana nih, Bos? Bang. Oh, karena si bocil itu tadi dapatnya terus dia taruhnya ke ini ya. Ke gudang. Soalnya dia takut kalau mama bapaknya bakal tahu ya. Dia menyimpan ikan dia bisa jatuh, wey. Oh my god. Meninggal lagi saya meninggal terus dah. Bang. Aduh, Obit, ikanmu bisa digoreng dengan si bocil nanti. Oke, ke depan tuh ada jalan. Iya, Obit kira lurus, teman-teman. Sorry. Aduh, lihat sini nih. Ini didorong nih papannya nih. Papanya didorong kawannya. Ya, blup. Tuh kan. Benar sekali. Habis itu kita ke kanan nih. Kiri kanan ke kiri. Wow. Ini si bocil nangkep ikan doang ya kan. Disimpan di gudang gak dikasih makan. Parah banget dah. Ini tempat tidur ya. Empuk. Nanti si bocil kaget ya. Kok ikanku hilang? Ya iyalah kabur saya bang. Aidah. Kamu gak kasih makan sih, parah. Nih. Dapat roti di sini. Itu apa tuh cahaya hijau-hijau tuh? Apa tuh kawan? Wah, Obit penasaran sih. Kita ke sana dulu yuk. Kita ke sana dulu teman-teman. Obit penasaran sih itu apa, weh. Let's go. Apa tuh? Oh, bukan itu cahaya, woi. Oh my god. Berarti kita turun sini dong. Ya enggak sih, turun enggak sih? Gimana nih? Oh, dorong tangganya mungkin? Ya enggak sih? Dorong tangganya kali ya? Coba ya. Semoga bisa bergerak. Wah, benar dong. So smart, Obet, so smart. Smart boy. Kalau gitu lihat kanan, karena sebelah kirinya lebih lebar. Sama aja sih. Gimana dong? Bisa gak ya? Coba ya teman-teman ya. Semoga aja, let's go. Oh my god. Oh. Yes. Saya berhasil kabur dari rumah bocil. Aduh. Berarti kesini. Wow. Ada papan yang harus kita lewatkan. Hati-hati, Obit. Sang. Jangan nakal dong. Oke, pelan-pelan saja. Tapi turun dah. Oh, ada trampolin itu. Kau kan lihat tuh. Oh, kayaknya keren ini. Kayaknya bakal keren. Ini bakal epic moment, teman-teman. Epic moment. Let's go. Ini dia. Plup. Oh my god, pecah. Wow, ternyata kita nggak cuma main di akuarium ya, tapi kita main jadi ikan juga nih. Dan akan masuk ke sini. Wow. Kayak bisa lihat muka ikannya, kawan. Ngeselin banget ya. Wow, ini kemana nih? Wow. Waduh, jauh banget perjalanan kita, Bos. Waduh. Kaget saya. Ini, wah, digorong-gorong. Siap. Tadi saya perasaan ada lihat itu dah. Lihat emasnya dah, mana dah. Wow, keren banget teman-teman, asli. Ini gorong-gorong ya. Dan gak ada ikan lain ya. Yalah, Obit gak ada ikan lain. Kayak mana Obit lah. Ini kemana dong? Ke sebelahnya kah? Pum. Oh, benar. Kalian bisa lihat ini teman-teman, sampahnya banyak sekali, bahkan ada jarum suntik. Ini pencemaran. Astaga, naga dan telaga.
Oke, kita naik dulu. Aduh, susah banget ya. 3, 2, 1. Aduh, gak sampai. 3, 2, 1. Aduh, kelopak-kelopak saya mati, wey. Wey, mati, wey. Wey, lompat lah. Ah, mama. Ah, kan hampir saja. Hampir saja, teman-teman ya. Hampir meninggoy kita. Sabar, sabar. 3, 2, 1. Boom. Oke, mantap, dapat. Kemana ini? Sepertinya ikut arus ya teman-teman. Sepertinya ikut arus ya. Let's go. Kok gak mau masuk? Let's go. Kok gak mau masuk ya? Berarti bukan ya. Lompat sebelahnya kah? Weh, ini jarum suntik masuk saya weh. Weh, saya gak mau disuntik weh. Weh, pergi kau. Astaga, malah nyuntik-nyuntik saya kamu ya. Dasar. Ini kemana dong? Ke sebelahnya atau ke sini teman-teman? Coba kali ya. Kalau ini bisa kita, wah, masuk dalam kelas ya. Dah bang, bang. Oh, berarti bukan, berarti ke sebelahnya kawan. Enggak sampai loh, gimana ya? Sabar ya. Enggak sampai. Pum. Nah, akhirnya berhasil. Wadawadidaw. Oke, habis itu ke dalam lubang ini. Dong. Oke, benar. Semakin dalam kita masuk ke dalam gorong-gorong. Mueng. 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 Dalam banget ini ya. Wadaw. Dan kita sudah di dalam gorong-gorong, saudara-saudara. Ini kemana nih? Oh, sini ada lubang nih. Masuk lagi dong. Seluncuran lagi. Let's go. Aduh, aduh. Kenapa nih? Oh my god. Ya. Lah ini gimana nih dong? Siap. Siap. Ini tempat untuk ngepel ya teman-teman ya. Dan kita bisa gerakin woy. Wah. Jangan sampai bapak itu melihat saya woy. Jurus turbo nitro. Dia gak sadar, dia gak sadar. No, 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 no. No, no. Dikejar gak sih? Aduh, dikejar kawan. Dikejar. Please, don't make me run. Bukan don't make me run. Don't kejar-kejar saya. Ayo, itu yang benar. Jangan kejar saya, dasar bapak-bapak, wey. Ini kemana sih? Gak mau ngobok kombek-kombekan. Aduh, nyangkut saya, bos. Aduh. Mama meninggal saya nih. Wah, untung bapak itu gak jago lari, teman-teman nih. Slow down a little. No, 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 no. No, slow down lah. Apanya don. Saya mau pergi kamu. Kamu jauh-jauh, pak. Aduh, ada batu kerikil-kerikil, boy. Aduh, tidak. My bucket. Bapak, hush, hush. Jangan deket-deket saya, hush. Waduh. 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 Aduh, ini batunya banyak banget ya, Obit. Dan Obit nggak tahu tujuan kita kemana ini. Depan ada sungai. Depan ada sungai. Ye. Pak, jangan dekat-dekat saya. Hush. Hush. Sana, bapak. Jauh. Sana. Oke, seluncuran laut. Dadah. Yeay. Berhasil, teman-teman. Kita berhasil menyelesaikan ini lagi. Wah. Keren banget teman-teman gamenya asli ya. Haduh. Dan selanjutnya kita lihat ya. Ada level selanjutnya teman-teman. Level ketiga ya. Wadaw. Tapi teman-teman untuk game I'm Fish-nya cukup sampai segini aja dulu ya. Nanti Ubit bakal lanjutin, tenang aja. Karena Ubit suka banget dengan game ini. Ternyata mantep banget teman-teman ya. Jadi dinantikan aja episode-episode berikutnya dari game I'm Fish ini teman-teman. Jadi yaudah, video sampai segini dulu teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Bagaimana game ini teman-teman? Apakah kalian tertarik? Kalian bisa download nanti di Steam ya teman-teman ya. Tanggal 17 kalau nggak salah ya, besok teman-teman ya. Jadi mungkin video sampai segini dulu. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.